Yo, what's up guys? Kembali lagi bareng gua Kelvin di channel Wagoncea. Jadi di video kali ini gue mau menjawab pertanyaan kalian yang kalian tanyakan lewat Facebook, WhatsApp atau WA bodo amat, Instagram, pokoknya gak ada di Instagram, gak ada yang nanya. Jadi kalian follow Instagram gua di bawah atau langsung saya gua ngomong di @kelvininlove. Kalau sudah, mantap. Oke, sebelum gua menjawab pertanyaan kalian, lebih baik kalian menekan tombol subscribe di bawah. Kenapa harus subscribe? Biar gua lebih semangat buat video yang lain. Oke, dan klik loncengnya biar kalian bisa tahu video baru yang gua upload nanti. Dan like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian biar mereka bisa share. Anjing kok cepat ya gue ngomong. Wow, kerasukan coy. Like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian biar banyak yang tahu channel gue. Asalkan jangan spam, oke? Langsung saja gue menjawab pertanyaan kalian. Dari Rakin Mutaki, bebas nanya apa aja nih? Iya, kalian bebas nanya apa aja. Yang penting jangan nanya tentang pacar-pacar karena gue jomblo. Jadi gua tersinggung, oke? Okay? Dari Hendria di Ramadan, YouTube Rewind Pontianak 2019 ikut gak? Kalau bisa sih gua ikut dan kalau ada yang ngajak gua ikut, oke? Okay? Next dari Uti, bumi datar atau bulat? Bumi itu menurut gua segitiga, seperti Illuminati. Dari Vera Yulianti. Pas emak lu nikah, udah ada kamu gak? Pas emak gua nikah, udah ada gua belum? Belum lah, karena belum. Inilah. Next, dari Alvin Lim. Lu wibu? Dia kan nanya lu wibu guys, jadi dia nanya ke gua, apakah gua wibu? Bukan, gua cuma manusia biasa. Next, dari Ellen. Kenapa dulu kau gendut bro? Gak jelas anjing, jangan pakai bro. Langsung saja, kenapa dulu kau gendut? Karena gue suka makan babi dengan sayur kol. Makan daging anjing babi binatang dengan sayur kol. Sayur kol. Sayur kol. Makan daging anjing babi binatang dengan sayur kol. Next dari Wadaw tulisan Thailand. Namanya Thailand. You know lah siapa dia. Gue pakai nama aslinya saja biar kalian bisa tahu. Dari Devita. Siapa cewek satu kelas yang paling nyebelin pas kelas 6 SD? Oke. Cewek satu kelas bareng gua yang gua paling gak suka itu dia guys. Si Devita ini. Karena dia suka mukul gua tanpa alasan yang jelas. Datang-datang gua jalan-jalan ya guys. Jalan-jalan. Tiba-tiba dia pukul gua guys. Aduh, banyak dosa nih. Nanti masuk neraka deh. Dari Friendly Games. Titik U berapa cm? Titik gua 10-20 cm. Oke. Next dari Rido Bayhaki. Kalau you sukses, anjing lu Rido, usah pakai you langsung pakai lu aja. Oke, so English lu. Kalau lu sukses, lo bakalan ngapain ke depannya? Gua bakal beli rumah dan mobil sport kalau bisa karena gua belum ada AdSense. Mungkin tahun depan udah ada AdSense. Dari Sylvia Francisca. 2019 pengennya gimana? Tetap jomblo? 2019 gua mau subscriber gua makin meningkat. Mungkin tahun depan bisa 10.000 subscriber atau lebih. Dan tetap jomblo? Mungkin gua tetap jomblo karena gak ada yang suka sama gua. Oke, yang suka bisa cek nama WA gua di deskripsi. Dari Selling, siapa orang yang paling lo benci di kelas 8A? Gua paling benci lu. Gua paling benci lu, oke? Okay? Itu jawabannya. Dari Meli Wijaya, matamu ada berapa? Gak bisa dihitung karena sulit untuk dihitung. Nanti jangan move on lagi. Next, dari Fancy Febriati. Tinggi lo berapa? Kenal gua gak? Tinggi gua sekitaran 165 cm. Nah, kenal lo, gua kenal lo pacarnya Wilson Haling kan? Next dari Sansan, kapan lu kurus? Gua kurus tahun depan pada bulan 6. Kalau gua gak kurus, gua jamin tuh. Next dari Angga Pangestu. DSCC saya, oh mungkin maksudnya deskripsikan dirinya guys.
Dan siapa guru terfavorit di Spywan? Oke, gue deskripsikan dirimu dulu. Lu itu ketemu gue gak pernah ngomong. Gue lihat lu, lu gak lihat gue. Oke, yang penting lu ganteng sekali, oke? Sangat tampan. Dan siapa guru terfavorit di Spywan? Guru terfavorit gue itu Mr. Mulyadi Al-Qadri dan Miss Rizka. Next dari Eric Cantona. Baik, yuk, dan alamat rumah lo di mana? Gua mau sabarin lu. Boleh gak? Anjing, ini sih bukan pertanyaan, guys. Dia mau dia mau ancam gua, guys. Dia mau grebek rumah gua. Oh, bodo amat, pergi lo. Dari Richard. Apa yang buat lo semangat nge-YouTube? Yang buat gua semangat nge-YouTube itu prinsip gua ingin terkenal dan banyak yang kenal gua. Oke. Next dari Jovenci, seberapa tampan gua? Berarti dirinya seberapa tampan dirinya? Kalian bisa menilai di komentar di bawah, ini fotonya. Dari Gregorius Kevin Genoveva. Siapa nama bapak lu? Mau balas balik. Oke, jadi nama bapaknya itu gua sensor. Oke, itu nama bapaknya. Jadi gua mau kasih tahu nama bapak gua. Nama bapak gua itu Indra. Oke, Indra. Next dari Stanley Kumarga. Kapan famous? Tahun depan. Dari Hafiz Tubastian. Buat channel YouTube terinspirasi dari siapa? Oke, gue terinspirasi dari Eri Kolim, Eri Soking Lim. Next dari Owen Go. Kenapa lo suka nyanyi? Kapan gue nyanyi? Kasih buktinya? Kalau gak kasih bukti, anjing lo. Next dari Gary Christian. Siapa guru favorit lu? Udah gue jawab pas Angga yang nanya. Ya, Mr. Mulyadi Al-Qadri dan Miss Rizka. Oke guys, ini pertanyaan terakhir. Oke, dari Jason Tiofardi. Udah berapa lama buat video di YouTube? Gua udah buat video di YouTube waktu tahun 2016. Gua bikin video yang gak jelas, kualitasnya parah, tapi tetap trending. Oke, bagi kalian yang ingin gua reaction videonya, bisa komentar di bawah dan like video ini sebanyak-banyaknya. Karena mereaction video gua yang dulu butuh pengorbanan yang besar, yaitu mengorbankan malu. Oke guys, jadi videonya seperti ini saja, gak ada yang spesial ya. Ini cuma Q&A biasa-biasa saja. Gua buat sebulan sekali, oke. Jadi buat kalian yang ingin bertanya bisa lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WA. Jadi kalian bisa follow Instagram gua di @kelvinlove. Yo, jangan lupa subscribe, itu yang paling penting. Stay strong and extend the stranger. Gua Kelvin Kusuma. See you in the next video.